إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سيدنا حاضرين أهل الجماعة يعني رحمة الله sekalian. Kita sangat perlu kepada takwa kepada Allah untuk kita menjadi bekalan kepada akhirat, kerana Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dalam kamu membekalkan dalam hidup kamu dengan takwa, kerana sebaik-baik bekalan itu iaitu takwa kepada Allah. Sedang hadirin yang dirahmati sekalian, bulan program awal sudah berpisah pada kita kemarin dulu. Maka hari ini kita berada pada hari Jumaat pertama bagi bulan Ramadhan ini. Bulan Ramadhan awal, sebagaimana kita mengetahui, merupakan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bulan Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, dan bulan Nabi wafat pada bulan Ramadhan awal ini. Dan sebab itu kita dapati ramai di kalangan umat Islam yang mereka menunjukkan perasaan kasih sayang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang itu adalah suatu kewajipan umat Islam, pasti dia menyayangi akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana kasih atau sayang pada Rasulullah di antara kesempurnaan iman seseorang. Maka sepanjang kita mengikuti sepanjang bulan Ramadhan awal, terdapati ramai di kalangan umat Islam yang menunjuk kasih sayang mereka dengan berbagai-bagai cara, kadang-kadang berlainan antara satu sama lain. Yang kita dapatinya sesetengah pihak dia menunjukkan perasaan dengan cara tertentu, dan pihak yang lain pula dengan cara tertentu, sehingga memberi suatu kesan yang kita tidak ingin melihat kesan ini kalau ada, benar-benar ada dalam masyarakat Islam kita dan umat Islam kita. Iaitu kesan yang kita tidak ingin ini, iaitu satu perkara yang membawa kepada perselisihan, yang membawa kepada perpecahan. Daripada masalah kecil-kecil yang tidak perlu kita beri suatu perhatian yang besar-besar, tapi oleh kerana dalam masyarakat kita sudah ada, sudah lamanya perselisihan mengenai cara-cara untuk nak kasih pada Rasulullah SAW, maka dalam dunia sosial media ini makin bersangat terpersisih, sehingga
membawa kepada suatu perkara yang senggung-menyenggung antara satu sama lain dengan kata-kata yang biadab, kata-kata yang tidak ada akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu perkara yang kita sebagai orang yang nak tengok perpaduan ummah dan kekuatan umat Islam, lebih-lebih lagi di zaman yang banyak fitnah yang kita mesti menghadapi, terutama daripada perancangan-perancangan yang buruk jahat daripada musuh-musuh Islam. Kalau kita masih bersedikai, berbalah, berkelahi mengenai sesuatu perkara yang tidak begitu besar dalam agama kita, bukan menjadi masalah pokok, bukan masalah wajib, maka ini adalah suatu perkara yang kita rasa tidak memberi keuntungan kepada umat Islam, bahkan memberi keuntungan kepada musuh-musuh Islam. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, kerana kita barangkali terupa kepada nilai-nilai kunka ukhuwah Islamiyah yang menjadi dasar dan pokok dalam Islam. Kerana kalau kita lihat dalam sejarah Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sewaktu dia berhijrah ke Madinah, di antara nayubai polisi, awal-awal polisi yang diadakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mempersaudarakan antara umat Islam, antara para sahabatnya radhiyallahu anhum, iaitu antara muhajirin dengan ansar. Ini adalah suatu dasar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membina masyarakat yang kuat, aman, damai, lebih-lebih lagi untuk menghadapi cabaran rancangan-rancangan buruk daripada musyrikin di Mekah dan rancangan-rancangan buruk daripada orang Yahudi di Madinah dan daripada pakatan orang-orang munafikin bersama dengan orang-orang Yahudi di Madinah juga. Maka sangat perlu kepada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah menjadi tapuk untuk bertolaknya dalam pembinaan daulah Islamiyah. Perancangan Nabi adalah sangat baik, iaitu membina perpaduan di kalangan umat Islam dulu sebelum nak bina daulah. Kalaulah bina daulah dulu baru nak pakat nak ukhuwah Islamiyah, maka daulah Islamiyah akan tidak tertegak sama sekali. Kalau tertegaknya, maka akan hancur tak lamanya. Sebab kekuatan ukhuwah Islamiyah, Islamiyah yang diikat dengan akidah yang sejahtera, dengan iman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah tidak berfirman kata innamal muslimuna ikhwatun, karena kalau semata-mata Islam, belum terjamin lagi lahirnya, kekalnya ukhuwah Islamnya. Sebab itu, kepentingan iman dalam membina ukhuwah Islamiyah. Kalau seseorang, kalau mana-mana jamaah, mana-mana puak, keimanan dia belum sempurna, maka tidak sempurnalah ukhuwah Islamiyah. Kesempurnaan ukhuwah Islamiyah terhenti di atas kesempurnaan iman seseorang itu. Sidang hadirin jadi hamba sekian. Dengan itu kita dapati bahawasanya ukhuwah Islamiyah merupakan tapak asah yang kukuh untuk membina daulah yang kukuh, yang kuat dengan peraturan dan undang-undang Islam yang juga akwam
yaitu dasar Al-Quranul Karim. Selain pada itu, di antara nilai-nilai ukhuwah Islamiah yang kita jangan memandang remeh, jangan memandang perih, iaitu dia satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang besar. Selain pada nikmat al-Islam wal iman, ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah Al-Munawwarah untuk membina masyarakat Islam dan daulah Islamnya, terdapatnya dua golongan, Aus dan Khazraj, selalu bertarung, selalu berlawa, selalu berperang, selalu bunuh-membunuh antara satu sama lain. Menjadi permusuhan, menjadi perseteruan yang hebat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya, dia kurniakan melalui dasar dan perancangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menjadi saudara dalam Islam. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dia minta supaya kita ingat kepada peristiwa ni, hekan berlaku menjadi seteru sengkan lekan di Madinah sebelum Nabi nak bina masyarakat Islam dan daulah Islamnya. Allah Taala berfirman, wazkuru ni'mati, wazkuru iz antum qalilum mustad'afuna fil ard, satu. Yang keduanya, wazkuru apa ni, dalam surah tu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah kamu kepada nikmat Allah yang mana Allah telah mentaklifkan, menjinak, menjadi hati lembut antara kamu. Ingatlah kamu dulu jadi musuh a'daan, musuh seteru, siapa perai, siapa lawai, bermati-mati ya. Maka Allah Ta'ala fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum, maka jadilah kamu dengan sebab ni'matihi, ni'matnya, ikhwana. Besar ni'mat. Kita jangan pahal kata ni'mat harta benda yang kita dapat makan, minum hari ya, kesihatan yang Tuhan beri pada kita, selamat ya. Maka ukhuwah Islamiah salah satu ni'mat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga dia merupakan rahmat. Wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau berlaku di antara dua puak, dua orang persaudaraan, berlaku ketelingkahan, pertingkahan, hendaklah kamu menjalankan kewajipan islah antara saudara kamu dengan takwa kepada Allah, maka kamu akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berlakunya pertikaian, bila kita berlakunya perselisihan, kita kena ingat kita mempunyai nikmat Allah. Tuhan telah beri rahmat pada Allah, nanti Tuhan cabut nikmat dan rahmat ini bila kita tidak cuba nak perbaikkan antara satu sama lain. Sidang hadirin yang sekalian, ukhuwah Islamiah yang dasarnya iman dan kasih di antara satu sama lain mempunyai kunka tinggi mah, besar nilai dia. Harga dia kita nak beli tak boleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda dalam suatu hadis, lillahi, bagi Allah ibadah dan beberapa hambanya yang mana mereka itu saling kasih cinta antara satu sama lain, sehingga para nabi, nabi-nabi, para syuhada, orang-orang yang mati syahid pada Allah,
mereka bercita-cita nak jadi macam ni. Macam orang yang dia saling bersaudara dan kasih cinta sayang antara satu sama lain. Kerana Allah sedia kepada mereka menabir min nur. Mimbar-mimbar macam ni penuh dengan cahaya. Sehingga rasul, para nabi, para syuhada, wasa cemburu, mau hidup, mau dapat rahmat Allah, nikmat Allah semacam mana orang berukhuwah yang saling mutahabbina fillah. Allah kata mutahabbina fiyya, mereka bersayang, kasih sayang kerana aku. Mutajalisina fiyya, duduk bersama-sama kerana aku. Wahalakoh kerana aku. Hidup berbicara sama aku. Hidup membaca Quran kerana aku. Hidup nasihat-nasihati kerana aku. Mutabazilin, mereka belanja harta, saling belanja harta antara satu sama lain. Fiyya kerana aku. Ini hebat sekali nilai. Tapi kita boleh jadi kita terlupa nilai-nilai macam ini. Menyebabkan kita bila sampainya bulan Ramadhan awal, terutama di tahun ni, seolah-olah boleh untuk kita benci-membenci antara satu sama lain. Dengki-mendengki. Marah-memarah. Serang-menyerang antara satu sama lain. Ini tidak beri faedah pada kita. Faedahnya musuh yang dapat mengambil pelajar. Cat hekan kalau berlaku lagu ni. Sebenarnya bulan Ramadhan awal tak ada apa kelebihan, cuma bulan Nabi beranak, bulan Nabi hijrah, Nabi bulan wafat. Kalau kita kasih pada Nabi, kita tunjuklah we betul dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama taat kepada Nabi we banyak supaya kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah, man aba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang aba. Sahabat-sahabat tanya, siapa abad? Nabi pahal lebih mendalam lagi, siapa dia abad? Maka jawab Nabi SAW, siapa yang taat kepada aku, dakhalal jannah. Dialah berhak masuk syurga. Wa man asani, siapa deraka pada aku, faqad abad. Cuba kita mari murajaah tuk tuan. Witi ciwit hak kita masuk kedak dalam taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kedak kita ittiba. Semana Tuhan kehendak buat syaratnya fattabi'u ni. Itulah jalan yang lebih selamat. Jalan yang lebih baik untuk kita tunjuk kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bimbang takut kita dok balah. Kita duduk kelahi, kita bertingkat, jadi menjejaskan. Katuk to kampin Rasul, kamjingjai kong Rasulullah SAW, terhadap Rasulullah SAW. Umat dia duduk balah, kata kasih, kasih baik balah. Adakah kasih baik balah? Kalau kita mari sepakat, bagaimana cara kita nak meningkatkan juk radab kuamrak kongrak Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya betul. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah beritahu pada kita, katanya inna min ummati man ashaddu hubban li. Di kalangan umat aku ni ada orang yang asyaddu, orang yang paling kasih kepada aku. Kunti rahmati su tochan. Siapa dia nak tengok
Nabi boleh tengok Rasulullah SAW. Lepas tu dia nak kerembal, nak tebuh bi ahlihi wa malihi, dengan keluarganya, hartanya. Walau kena kerembal anak dia, walau kena kerembal isteri dia, walau kerembal anak cucu dia, dia rela lagi kerana dia nak temu dengan Nabi SAW. Ini orang yang angkat juk radab kamrakta Nabi SAW. Hakta dia tak ada kuasa mana. Dia kerbai pada jalan Allah. Cuba tengok Suhaib Ar-Rumi. Duk Mekah. Ada kebun. Ada harta banyak. Selama mana dia mula Islam, dia tahu kata Nabi SAW berhijrah. Bila nak pergi hijrah, orang-orang kafir musyrik itu sekat tengah jalan dia. Kamu tak boleh pergi hijrah kepada Madinah. Dia cari Nabi di mana tak boleh. Karena kamu duduk Mekah, kamu kaya kerana puak aku. Kamu mempunyai harta banyak kerana puak aku. Mu nak pergi boleh, kamu kena tinggal harta. Tak pun pergi. Apa kata Suhaibnya? Aku rela harta aku, kamu ambil. Aku nak pergi jumpa dengan Nabi SAW. Ini dalamnya leksemat puan berakta Nabi SAW. Cuba kita tanya diri kita, setara mana kita kasih pada Nabi. Semaya kena kedak dengan Nabi. Betul kedak Nabi kata selu kama raaitumuni usalli. Wah haji kena dak lagi. Apa yang diminta oleh Rasulullah SAW, khuzu anni manasikakum. Ambillah ibadat-ibadat haji daripada aku. Ini yang kita patut murajaah, muhasabah tup tuan mai ciwit kong rau. Tarau rak Nabi cing-cing. Catam jangai kodai, hai terungkap sinti Nabi tongkan. Hai rau patibat tam tongkap. Kalau puji, tengok-tengok doh Nabi tak say. Nabi kontimi tawaduk merendah diri. Me'au penjai, asyik. Wala tatruni, wala tutruni kama tarat, kama tarat Al-Nasara, Al-Masih Ibn Maryam. Jangan kamu memuji aku melampau kentai. Sebagaimana orang-orang Nasrani kentai dalam memuji jukjong Nabi. Siapa Nabi itu, Nabi Isa jadi Tuhan. Bagaimana ini Nabi tengok tawaduk Nabi SAW. Sini hadirin yang sekalian, oleh itu kita mari kembali jadi jasad wahid. Rang diaukan. Hak kita duk naum, hak kita duk nok, hak kita kuasa apa molek. Dan ini kita bimbing takut jadi lai-lairan, lai-lairan. Banyak-banyak, banyak anggota, banyak diri. Ini tak betul dengan hak Nabi duk pujinya masalul mukminina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salul jasad. Perumpama orang-orang mukmin bersama dengan saudara dia dalam kasih sayang cinta, timbang rasa serupa dengan badan satu. Hak mana sakit, hak semua sakit, turut sakit belaka. Hak mana gembira, pakat gembira belaka. Kalau kita jadi banyak orang, banyak tubuh, maka hak ni sakit, hak ni tak sakit. Hak ni suka, hak ni jajan. Nah, nganyi mengejek. Ha, inilah satu perpecahan yang kita rasa bimbang. Bukan apa, kita bimbang takut umat Islam yang selama ini Tuhan dia jaga. Nah, walaupun dia sakit, tapi dia tak mati. Umat yang cek puai. Tak mati, insyaAllah ta'ala. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Alhamdulillah
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al ladzina taqaw wallazina hum muhsinun. Qala Allahu ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa izzal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ja'alna hadin muhtadin ya raddalin wa la mudillin salman li awliya'ik wa harban li a'da'ik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala tiba'i sunnati nabiyika al-karim sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna ikhwatan mutahabbina fillah fika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ummatan wahidah mu'tasimah bihablillahil matin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma isfi mardana warham mautana wa anki mustad'afina wala siyama fi Palestine wa fi Myanmar wa fi kulli makan birahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.